Tim struktur upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Lagu Indonesia Raya. Pembacaan teks Pancasila tidak diikuti peserta upacara. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Sambutan Direktur Utama PT Bangrai Indonesia Persero terbuka dalam rangka hari ulang tahun ke-121 Bank BRI. Yang terhormat Dewan Komisaris PT Bangrai Indonesia Persero terbuka, yang saya hormati
para anggota direksi Bank Rakyat Indonesia, para pejabat dan pekerja Bank Rakyat Indonesia, para pengurus Ikatan Wanita BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Sebagai penutup, saya akan mengajak saudara-saudara untuk meneriakkan yel-yel Free Pollution. Apabila saya teriakkan ready to change, maka mohon dijawab yes, Free Pollution. Ready to change? Yes, Free Pollution. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang tanda jasa dan medali emas. Kepada yang terhormat para penerima dirabis 30 tahun, 20 tahun, dan 15 tahun untuk segera menjadi tempat ke depan. Ke 30 tahun, saya boleh silakan. Kemudian yang 20 tahun, Pak Jauhari. 15 tahun, Pak Fahmi. Kemudian Ibu Suharwati. Kemudian terakhir, Ibu Sri Sudari. Silakan. Pada yang pertama baru bincang dan memberikan piagam dan juga emas kepada para penerima yudhiyah. Yang pertama, piagam penghargaan masa kerja 15 tahun kepada Ibu Sri Sundari, Supervisor Unit Batu Marta, Jogret 5, BG 5. Kemudian yang kedua, Ibu Suharwati, petugas administrasi kredit, Kanca Batu Raja. Kemudian yang ketiga, Bapak Fahmi, Residen Auditor di Kanca Batu Raja. Kemudian masa kerja 20 tahun, Bapak Jauhari, Residen Auditor di Kanca Batu Raja. Dan terakhir, Bapak Zainuri Malik, masa kerja 30 tahun, Kayunit Lintas Sumatera. Dan juga sekaligus, Mas. Dan terima kasih, Mbak Bica. Baik, pada penerima yudhiyah silakan untuk kembali ke tempat. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami agungkan asma-Mu yang maha mulia, karena Engkau adalah satu-satunya tempat kami memanjatkan doa, memohon pinta dan menyampaikan harapan. Karena itu ya Allah, kami panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, keluarga besar Bank Rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, pada hari yang berbahagia ini, kami keluarga besar Bank Rakyat Indonesia sedang memperingati hari ulang tahun yang ke-121. Bersihkan dan sinari kalbu kami dengan sinar-Mu, supaya tetap berada di jalan yang lurus, penuh dengan iman dan takwa, serta penuh dengan suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat dan gerak. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
upacara selesai penurunan barisan oleh komandan upacara. Upacara selesai, laporan selesai, beres. Selanjutnya pemberian upacara ucapan selamat kepada para idealis diikuti oleh seluruh pekerja dan ibu wabri kemudian officer. Nanti untuk foto bersama dengan idealis kami sudah menyediakan tempat untuk selfie di depan banking hall. Silakan, snack juga sudah kami siapkan di banking hall. Kepada bapak ibu mau mengambil silakan. Thank you.
tersebut. Terima kasih. Mungkin demikianlah acara pertemuan kepada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada para jurnalis, kepada suami Garuda yang sudah mendampingi. Bapak Ibu pekerja yang sudah hadir di acara Wakil Jari yang 21. Mungkin untuk foto bersama ya Pak? Kita foto bersama Pak? Iya. Mungkin dengan para jurnalis dan juga seluruh pekerja yang hadir pada pagi hari. Terima kasih.